Hai hai guys, kembali lagi di video mini vlog kedua aku. Kali ini aku mau pulang ke Banyuwangi. Pasti ada yang tanya, kenapa sih pulang ke Banyuwangi? Karena di sana ada keluarga dari bapak aku. Ada Pak D, ada omku gitu. Nah, ini yang nyetir adalah mas sepupu aku. Anaknya Pak D ku. Nah, ini rencananya kita OTW ke kontrakannya temen sepupu. Katanya mau nitip motor dan pesen Grab. Nah, ini dia, Grabnya sudah datang. Langsung deh kita masuk ke mobil. Karena sudah dikonfirmasi, benar ini pesanan kita, terus kita cus ke stasiun Jember. Nah, ini sudah sampai di stasiun. Langsung deh kita ke petugas buat scan barcode tiket kita di aplikasi QiAccess. Ini aku mau bayar minuman di minimarket stasiun. Habis dari minimarket, kita mau langsung cari gerbong 6. Kita naik kereta Pandanwangi, jurusan Jember Banyuwangi. Nah, ini gerbong 6. Terus kita masuk melalui pintu belakang. Lalu kita cari kursi kita. Udah ketemu, langsung tasnya ditaruh ke atas. Nah, ini kita lagi di perjalanan. Karena udah sampai di stasiun Kristail, kita turun. Nah, ini para mahasiswa yang kuliah di Jember, asal dari Banyuwangi. Setiap weekend kayaknya pada pulang kampung. Lanjut kita lewat pintu keluar. Nah, ini ada proses pembangunan stasiun depan ya. Sambil nunggu jemputan, kita duduk-duduk di area parkiran stasiun. Ini ada toko. Terus ini dia. Jemputannya udah datang, kita langsung masuk deh. Karena kita kelaparan, kita mampir di Saung Parimas Wadung Dola. Ini pemandangnya bagus. Ini ada sepupu aku, adiknya sepupu aku yang tadi. Nih, bocil-bocil. Ini adik aku. Ini dia budeku. Nah, ini makanannya udah datang, kita langsung makan deh. Nah, ini dia pemandangan di malam hari, keren kan? Mungkin itu aja video mini vlog kali ini. See you next time, bye!